Ustaz, saya mau tanya, bagaimana caranya menyembuhkan kakak saya yang dikerjain orang kedukun? Mohon doa kakak saya, bawa ke ruqyah syariah. Sebelum dibawa ke ruqyah, ruqyah sendiri. Bacakan Al-Fatihah, Qul huwallah 3 kali, Qul ambil falak sekali, Qul ambil nas sekali, pangkal Al-Baqarah 5 ayat sampai wa ulaika humul muflihun, ayat kursi ujung Al-Baqarah 7. Saya ulang sekali. Fatihah sekali, Qul huwallah 3 kali, Qul falak sekali, An-Nas sekali, pangkal Al-Baqarah 5 ayat sampai wa ulaika humul muflihun, ayat kursi ujung Al-Baqarah lillahi ma fis samawati. Sebelum tidur malam baca ke tapak tangan, usapkan ke kepala. Itu sunnah buat Nabi SAW. Lalu kemudian selepas solat, ba'da asar, mau tenggelam matahari, terbit matahari, ba'da subuh, dibacakan ke ember besar, tiupkan, dimandikan. Setiap hari mandi. Air yang sudah dibacakan tadi tak boleh pakai untuk cebok. Bacakan ke air. Yang 7 tadi bacakan, dihembuskan ke air. Setelah itu diminum. Mana dalilnya? Buka buku 37, masalah populer. Datang sahabat Nabi melapor, ya Rasulullah, ya, ada orang kena sihir gila. Lalu kubacakan Al-Fatihah, kukulum air liurku. Setelah banyak kuludahi. Sehat dia ya Rasulullah. Itu dalil tentang ruqyah.